Assalamualaikum. Hari ini Oma pengen masak mie saus ala rumah Oma aja ya. Ini bumbu-bumbunya. Ini ada bawang putih, bawang merah, nanti separuh diiris, separuh di blender. Ada lengkuas, jahe dikeprok, lengkuas dikeprok, bawang bombay nanti diiris, tomat, daun sop, bawang bombay atau daun bawang. Nih, gula merah sedikit, kalau mau suka manis boleh dibanyak ditambah, kalau Oma karena nggak suka manis ya, jadi sedikit aja untuk mancing gurih. Nih yang ini bumbu keringnya, untuk pengharum, kayu manis, kapulaga, ada cengkeh, bunga lawang kleng. Ini untuk menggurihkannya lagi, udang sabu kalau di kota Oma, atau bisa ganti kalau nggak ada, udang ebi ya. Ini kecap, ini tepung maizena, atau kalau nggak ada juga tepung tapioka boleh dicampur air untuk mengentalkan kuahnya. Mari kita blender dulu ya. Ini untuk pelengkap mie-nya ya. Tahu udah digoreng, telur udah direbus. Ini untuk sambal cabai rawit mentahnya. Kalau suka tuh cabai rawit, bawang merah, tomat sama jeruk nipis. Nanti diulek aja. Diulek-ulek, peras jeruk nipis, taburi garam. Oke. Ini Oma udah didihin air ya untuk merebus minyak, tapi air setelah mendidih matikan api, masukkan sebentar aja minyak, ntar diaduk-aduk, ditiriskan ya. Oke. Tuh, sebentar aja ya, kita tiriskan. Tuh, minyaknya udah panas, masuk bawang merah, bawang putih tadi. Ini sampai harum. Harum, saya bombay. Tumis lagi, sekarang masukin bumbu yang blender tadi ya. Tuh, tumis sampai harum, masukin lengkuas, serai, jahe, tuh bumbu-bumbu rempah-rempahnya, masukkan semua, kita tunggu sampai harum, masukkan sedikit, tuh, masuk ya, harum, tuh udah mendidih, udah masak, udah tanak, ya, udah masak semua, untuk mengentalkan kuah jangan lupa. Tepung tapioka, 2 sendok makan. Nah itu masukin ya, kecilin apinya. Masukin. Aduk. Tunggu sebentar. Masukin. Masukkan semua. Daun bawang sama daun seledri. Matikan apinya. Selesai. Selamat mencoba, selamat menikmati. Assalamualaikum. Ini cara penyajiannya, ini mie yang sudah direndam air panas dan togenya tuh masukkan tahu. Dalamnya sudah ada daun sop ya, daun sop. Thank you.
tinggal siram kuahnya. Makannya pakai sambal cabai rawit dengan jeruk nipis, jangan lupa ya. Tuh. Sambal cabai rawitnya sesuai selera. Selamat menikmati.